Tawassul juga jangan kepada penghuni kubur. Tawassul itu yang benar apa? Tawassul dengan amal soleh, tawassul dengan iman, tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Bukan datang ke kuburan. Kalau sekarang orang yang di pinggir kuburan itu berdoa ada tiga jenis, kata Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Istighosah, Talkhisul Istighosah. Ada yang meminta kepada penghuni kubur, wahai fulan, wahai Husain, yang orang Syiah ke Karbala, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, kabulkan permintaan saya. Ada yang kedua, yaitu apa? Menyuruh penghuni kubur untuk minta kepada Allah. Yang ketiga, dia berdoa kepada Allah. Doanya bagus, tapi dia berkeyakinan, saya itu mantep banget kalau sudah berdoa di pinggir kuburan fulan. Ya harusnya kan khusyuk di masjid doa, khusyuk di multazam, khusyuknya di Hijr Ismail, khusyuknya di raudhah, enggak, di kuburan. Nah itu, ini semuanya tidak benar, menyimpang, tapi yang satu dengan yang lainnya lebih berat daripada yang lain. Mencintai sesuatu lebih daripada mencintai Allah, seperti cinta bola. Seumur-umur dibangunkan jam 2, jam setengah 2, enggak bisa untuk tahajud, tapi untuk nonton bola bisa. Syirik enggak? Syirik. Malah yang lucunya, sebelum nonton bola, wudhu dulu. Mas, tumen mas wudhu jam 2, mau tahajud ya? Enggak mas, mau nonton bola. Masya Allah. Disiapin. Ratindeng, satu botol kalau enggak cappuccino atau kopi, dilengkapi dengan satu bungkus rokok, syukur-syukur jus samsu, dan nontonnya pun kalau bisa enggak kedip, karena takut pas kedip bola masuk. Nah, waduh rugi mas, 4 tahun sekali, pas kedip masuk, waduh.